Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, syukur dan puji kepada Allah SWT mana limpahan kurnia dapat kita bersama-sama pada pada petang ini. Kita ingin membincangkan berkaitan dengan moratorium ya. Sedikit informasi yang mengikut pada pandangan saya mungkin ada kesilapan sedikit mungkin okey, jika ada kesilapan nanti akan diperbaiki, tapi ini berdasarkan kepada kefahaman saya dalam memahami kes moratorium yang berlaku sejak akhir-akhir ini, iaitu pada PKP ini berlakunya kata orang penjarakan sosial lah. Penjarakan sosial, semua orang duduk di rumah, terus sekarang tak ada pendapatan, kemudian kerajaan telah pun membuat rangsangan ekonomi. Salah satunya adalah moratorium. Moratorium ni adalah apa? Ini adalah sebahagian daripada pakej rangsangan di mana untuk membantu ya, untuk membantu golongan-golongan yang terkesan. Walau macam mana pun, kita tidak membincangkan perkara itu secara detail. Cumanya kita nak membincangkan bagaimana kita nak tahu bagaimana pengiraan, adakah wajar kita meneruskan moratorium ni kan. Contohnya macam kita ada kereta, rumah ya, rumah pinjaman dan sebagainya, wajarkah kita mengambil pendekatan yang telah disarankan oleh kerajaan, iaitu penggunaan kaedah moratorium. Okay? Apakah, adakah ia baik untuk kita ataupun sebaliknya? Terpulang pada sendiri, terpulang pada audiens, tuan-tuan semua, bagaimana untuk menilainya. Baik. Cumanya dekat sini kita nak maklumkan bahawa contohnya moratorium ni ya, dia tiada bank negara telah pun announce ya, announcement no interest compounded. Okey, maknanya tiada interest terhadap interest. Okey, tiada interest terhadap interest. Jadi dekat sini adalah sedikit contoh yang saya nak kongsikan kepada tuan-tuan semua. Harap-harap dapat membantu tuan-tuan dalam membuat penilaian. Adakah wajar kita ambil kaedah moratorium ini untuk dalam tempoh 6 bulan ini? Adakah ia baik untuk kita ataupun sebaliknya? Terpulang kepada saudara-saudari, tuan-tuan semua untuk buat penilaian. Baik, mari kita teruskan kepada pokok soalannya. Okey. Ini sebagai satu contoh ya. Ini sebagai satu contoh di mana ini kes saya sendiri. Okey, kes ni kita ambil pada kes yang kita mudah-mudahan inilah ya. Ya ya tuan-tuan. Mana ini kes saya sendiri. Okey. Baik. Teruskan. Baik, katakan di sini kita ada kes ini untuk loan kereta. Okay, kes ini untuk loan kereta. Saya tulis sekejap ya.
ini adalah pinjaman. Pinjaman kenderaan, ya. Pinjaman kenderaan. Okey. Okey, melalui apa? Okey, saya gunakan Islamic Bank. Islamic Bank. Okey. Islamic, maaf saya, Maybank Islamic. Pinjaman melalui Maybank Islamic. Okey. Islamic. Okey, Islamic. Betul. Maybank Islamic. Baik. Pinjaman kereta adalah sebanyak 7,000, ya, 78,700 ringgit. Okay. Ini adalah pinjaman kereta yang kita bersetuju untuk kita masa kita nak sign agreement tu tadi. Pinjaman kita, pinjaman principal, principal kita adalah sebanyak 78,700. Okay. 78,700 ni tadi, dan kita juga telah diberitahu bahawa kadar interest bagi setiap tahun adalah sebanyak 2.58. Ini kadarnya. Yang sebelah sini telah convert jadi dalam bentuk perpuluhannya. Ini 102.58%. Okey. Kemudian pula, okey, untuk kita nak mengetahui berapakah interest, okey, berapakah interest setahun. So sekarang ni interest setahun adalah kita mengambil daripada nilai nilai yang ini, okey. Kita ambil C3. C3 ni adalah jumlah loan. Jumlah loan didarabkan dengan C4. C4 ini adalah kadar interest yang telah ditentukan masa persetujuan kita. Okey. Ni semua orang tahu, ni basic je, basic, ya. Okey, kosong kita akan dapat nilai interest setahun. Okey. Nilai interest setahun adalah sebanyak 2030.46. Okey. Maknanya kalau dalam tempoh setahun kita cuba tengok berapa, sama juga dengan 2030 darabkan dengan 9 tahun. Pinjaman ini selama 9 tahun berapa banyak? Maknanya untuk dalam tempoh 9 tahun inilah jumlah yang perlu kita bayar. Okey. Jumlah yang kita perlu bayar ada sebanyak interest sahaja 18,274.1. Maknanya jumlah keseluruhan yang perlu dibayar pada akhir nanti adalah sama juga dengan 78 campur dengan interest. Maknanya hutang pembiayaan kenderaan ini adalah sebanyak 96,974 ringgit 14 sen. Ini adalah jumlah keseluruhan jumlah keseluruhan pinjaman termasuk dengan interest. Okey. Baik. Yang menjadi kekeliruan kita moratorium ini adalah, ya, kecoh di sosial media berkaitan dengan kenapa ada lagi kena bayar, kan? Berapa banyak kata tak payah bayar, kenapa kena bayar? Tuan-tuan kena faham bahawa yang tak perlu dibayar adalah pokok. Pokok tuan-tuan, ya, pokok tuan-tuan adalah sebanyak RM728, ya, yang ini. Okey. Tapi sebelum tu interest sebulan
tadi daripada nilai 2000 tadi kan, 2030 saya pak fahamkan dulu. Interest setahun adalah 2030. Kalau untuk 9 tahun adalah 18274. Jadi keseluruhan apa ni pembiayaan itu adalah 96974 ringgit 14 sen. Ini jelas. Kemudian kita nak tahu berapakah interest sebulan. Jadi dekat sini kita ambil okey C6, C6 yang inilah. Okey, interest setahun bahagikan dengan 12 dan kita akan dapat interest sebulan adalah sebanyak RM169.21. Okey, jelas kat situ. Kemudian kita nak tahu, okey, kita nak tahu bayaran pokok sebulan. Sebulan sebenarnya kita bayar berapa? Tuan-tuan kena faham bahawa yang sebulan tu yang kita buat tu, yang kita bayar tiap-tiap bulan tu itu sudah pun termasuk dengan interest. Kita nak tahu pokok berapa, principal dia berapa. Okey, kita lihat. Dekat sini C3 iaitu yang ini 78,700 ni tadi bahagikan dengan jumlah bilangan tahun. Tahun tadi ada 9, 9 kali dengan 12 berapa? 108. Maknanya C3 jumlah loan okey yang ini dibahagikan dengan 108. Betul tak? Kira sikit. Okey. Tadi berapa? 7 9 kali darab dengan 1 9 kali 12 9 darab dengan 12 berapa? 9 darab dengan 12. Okey, betul, 108. Maknanya pembiayaan untuk kenderaan ini adalah selama 108 bulan. Okay. Jadi 108 bulan 787,700 dibahagikan dengan 108 bulan kita dapat RM728.70. Yang inilah yang tuan-tuan tangguhkan dulu selama 6 bulan. Sekiranya tuan-tuan memilih untuk buat penangguhanlah. Okey. Inilah maknanya sekarang nilai interest sebulan ini yang perlu tuan-tuan bayar. Okey, ini tidak boleh dielakkan kerana dia kita panggil sebagai interest terakru. Dia memang dah ada kat dalam sebab kita dah schedulekan dia kat dalam tu. Dalam tempoh 6 bulan ini yang kena bayar. Jadi dalam tempoh itu ada sebanyak okey. Okey, yang RM169 sebulan ni tadi tuan-tuan tuan-tuan akan apa ni, jika tuan-tuan mengambil bermoratorium ni, tuan-tuan akan menunggakkan tertunggak interest rate selama 6 bulan. Berapa banyak? RM169.21 darabkan dengan 6 bulan. Saya andaikan dalam pengiraan ini adalah RM1,015.23. Ini dalam tempoh 6 bulan. Ini yang ini yang tuan-tuan kena bayar sebenarnya. Yang tangguhan ke? Ya, tuan-tuan ya. Okey. Maknanya sekarang walaupun tuan-tuan semua tidak membayar bulanan itu, tetapi tuan-tuan sebenarnya perlu membayar interest tu yang interest penerita akru tadi. Memang dah ada dekat dalam tu kan. Ini yang jadi isunya. Okey. So sekarang tunggakan interestnya adalah sebanyak selama 6 bulan adalah RM1,015. Okey. Dan tuan-tuan punya bayaran berapa? Tuan-tuan dekat sini ni bulanan campur dengan interest ya. Bulanan campur dengan interest, tuan-tuan campurkan jelah
Okey, yang bayaran pokok sebulan campur dengan interest sebulan akan dapat RM897.91 secara amnya begitu. Okey. Apabila berlakunya moratorium, okey, jadi kita akan tertunggak. Kita akan mula tidak membayar, tapi kita rasa oh kalau tak bayar bank tak akan buat apa-apa. Sebenarnya bukan begitu. Bank akan kenakan juga ke atas dia tidak tuan-tuan kena ke atas yang sepatutnya interest selama 6 bulan tu yang sebanyak 1015.23 ini. Okey. Nilainya yang ada kat sini. Kemudian tunggakan pokok prinsipal tuan-tuan adalah nilainya adalah sebanyak okey iaitu C9 yang ini bulan darab dengan selama 6 bulan. Maknanya tuan-tuan tidak membayar ataupun menikmati faedah ini sebanyak 4372 ringgit 22 sen. Yang inilah yang tuan-tuan sebenarnya menikmatinya terlebih dahulu. Tuan-tuan tak bayar pun. Tuan-tuan tak bayar kerana apa? Tuan-tuan menikmatinya terlebih dulu kerana musim PKP ini mungkin ada setengah orang tidak kecukupan duit ya. Tidak ada kecukupan duit, jadi terpaksalah menggunakan kaedah ini. Ambil 4377. Maknanya dalam tempoh 6 bulan hanyalah sebanyak 4372 ringgit 22 sen. Okey, jelas kat situ kan. Baik. Mana lagi? Kemudian kita lihat kepada ni. Okey, jumlah keseluruhan dalam tempoh 6 bulan itu iaitu tuan-tuan akan nikmati ya, bukan tuan-tuan nikmati, sebenarnya tuan-tuan pun kena bayar juga, cuma ditangguhkan pembayarannya iaitu sebanyak tengok kat sini. Okey. Interest 6 bulan sebanyak 1015.23 dicampurkan dengan 4372, jumlah keseluruhan tempoh penangguhan ni tadi tuan-tuan boleh ambil sebanyak 5387.45. Itu saja. Okey, itu sahaja. Okey. Sekarang ni kat sini tuan-tuan jelas bahawa sebenarnya dalam tempoh 6 bulan tuan-tuan tidak membayar sebanyak RM5387.45. Okey, kat situ. Kemudian kita pergi lihat contoh. Okey. Katakan pinjaman kenderaan ini mula membayarnya monthly installment adalah daripada bulan September hingga Mac tahun 2020. Di mana dalam tempoh itu selama 7 bulan saja sempat membayar. Tempoh semua sekali tempoh pembiayaan selama 108. Okey, maknanya baki yang tuan-tuan ada lagi adalah sebanyak 101 bulan. Okey. Jadi sekarang tuan-tuan bila so sekarang C14. C14 tadi C14 yang ni ya, 14 yang ni. Okey. Jumlah yang tuan-tuan nikmati. Okey, tuan-tuan nikmati tadi adalah sebanyak 5387.45. Okey. Dibahagikan dengan G5. G5 apa? G5 adalah baki. Baki bakinya adalah 101. Ni ha ya, 101. 101 ni adalah baki. Maknanya jumlah 5387.45 dibahagikan dengan 101, tuan-tuan dapat apa? Inilah jumlah yang tuan-tuan kena bayar tambahan sekiranya tuan-tuan mengambil pendekatan moratorium. Maknanya dalam tempoh tuan-tuan tak bayar selama 6 bulan,
penambahan sebanyak RM53.34 akan dimasukkan, okey, akan ditambah di dalam bayaran bulanan installment, tuan-tuan. Okey. Okey, sekarang kita dah tahu, okey, kita bank akan bagi, setahu saya bank akan memberi tuan-tuan, tak nampak. Okey. Ah, tu dia. Okey. Bank, ya, bank dia akan bank memberi pilihan kepada kita. Okey. Bank memberi pilihan kepada kita, iaitu memberi pilihan pada bulan Oktober. Tiga option yang bank akan beri. Pertama sekali, pada bulan Oktober, selepas dia habis PKP ini, tuan-tuan sudah mula membayar. Dalam tempoh selepas 6 bulan, kita kena bayar. Oktober ni kita boleh pilih untuk bayar pada bulan Oktober, ataupun kita boleh pilih untuk membayar pada akhir pinjaman kita, iaitu pada 108. Okey, 108. Walaupun kita dah extend, ya, tuan-tuan, ya, kalau kita walaupun kita dah extend sama 6 bulan, tetapi dia masih mencukupi 101 bulan yang berbaki itu tadi. Okey. So sekarang ni bank akan memberi kita pilihan antara kita nak bayar pada bulan Oktober 2020 ataupun kita memilih untuk membayar pada akhir pembiayaan kita, iaitu pada bulan 108, bulan yang akhir tadi. Ataupun yang ketiga, iaitu kita minta kepada pihak bank membuat purata, okey, bayaran purata berapakah yang patut kita bayar tiap-tiap bulan. Yang kita dapat tadi, tuan-tuan, yang nilai RM53.34 ini adalah bayaran setelah dibahagi kepada 101. Maknanya ini adalah tambahan di dalam installment, tuan-tuan. Maknanya dekat sini, asalnya bayaran sebelum payment, sebelum kita ni PKP, kita bayar adalah RM897.91. Ini yang kita bayar tiap-tiap bulan. Okey. Ini andaian, tuan-tuan, ya, RM897.91. Tetapi apabila berlakunya PKP, okey, moratorium tadi, kita ada tambahan, tuan-tuan, ya, ada tambahan, iaitu sebanyak 900, kita kena bayar adalah sebanyak RM951.25 setiap bulan selepas ni. Maknanya beza ni tadi adalah sebanyak RM53 banyak perbezaan itu. Dan tuan-tuan tahu berapakah peningkatan mengambil kaedah moratorium? Peningkatannya adalah sebanyak 5.6% di atas baki kita tadi. Maknanya, tuan-tuan, kita ni tuan-tuan boleh memilih bayaran Oktober ni. Saya dengar cerita bayaran Oktober ni adalah bayar interest saja. Yang selebihnya tuan-tuan boleh tanyalah pihak bank tuan-tuan semua, kan. Tetapi ada tiga option yang saya dapat tahu, iaitu bayaran pada awal Oktober, bayaran pada akhir pembiayaan kenderaan kita, dan juga satu lagi adalah kita bagi purata saja, iaitu bagi kepada 101. Ini kes dalam kes ini, tuan-tuan, ya. 101. Dan tuan-tuan nampak dekat sini, biasanya kita bayar RM897.91, dan kini selepas daripada PKP ni, kita terpaksa membayar sebanyak RM951.25. Ini adalah kadar yang
saya kira akan digunapakai kalau kita memilih untuk option ini. Dan yang terakhir sekali iaitu payment, final payment tu, yang last sekali, payment yang terakhir. Payment yang terakhir ini iaitu kita pinjam berapa. Tuan-tuan nampak tak kat sebelah sini? Kat sini ada satu jumlah pinjaman, bukan pinjaman, yang kita ambil sepatutnya pada musim pada musim yang kita kata dah 1.5 bulan dah ni, dan apa ni, dan tempoh seterusnya sampai ke 6 bulan, jumlah yang yang terkumpul semua sekali adalah sebanyak termasuk dengan interest rate, iaitu sebanyak RM5,387.45. Inilah yang tuan-tuan nikmati. Okey, tuan-tuan sepatutnya bayar kereta, tapi tuan-tuan apa ni, ambil dulu, dan tuan-tuan memilih untuk ambil option yang terakhir, iaitu payment pada pada bulan 108, iaitu bulan yang terakhir sekali. Apa yang saya faham iaitu tuan-tuan kena bayar bayaran yang 900, katakan contoh sini, katakan bayaran tiap-tiap bulan iaitu RM897. Ini tuan-tuan kena bayar. Okey, bayaran kebiasaan, bayaran bulanan tuan-tuan dicampurkan dengan RM5,387.45 ni tuan-tuan. Maknanya pada bayaran akhir nanti tuan-tuan akan membayar sejumlah RM6,282.45. Inilah tuan-tuan boleh buat pilihan. Adakah tuan-tuan nak ambil option yang pertama, option yang kedua, atau option yang terakhir untuk bayaran akhir. Cumanya satu nasihat saya lah kepada tuan-tuan semua, sekiranya tuan-tuan tiada keperluan untuk untuk menggunakan duit ni tadi, installment ni tadi, saya nasihatkan tuan-tuan teruskan membayar. Okay, teruskan membayar kepada pihak bank, walaupun pihak bank meletakkan permulaannya, payment tu tadi pada bulan Oktober, okay, 30, katakan 30 Oktober tahun 2020. Tetapi tuan-tuan kata tuan-tuan tak ada keperluan untuk bayar, sebab untuk elak sebanyak RM53.34 ni, peningkatan ni tuan-tuan. Sebenarnya kita bayar, kita dah ambil dulu, tentulah pembayaran tu meningkat tuan-tuan. Jadi tuan-tuan rasa benda tu menyusahkan tuan-tuan di masa hadapan, jadi tuan-tuan bayar, bayar pada hari ni secara online, online apa, share manual, okay, online. Walaupun bank tidak, bank menerima, tapi dekat dalam akaun tu, dalam akaun itu masih lagi tu. Ini dikatakan sebagai advance payment. Tuan-tuan jangan risau, tuan-tuan tidak akan dikenakan charge apa-apa. Tuan-tuan ikut je schedule yang telah ditetapkan oleh pihak bank seperti mana kita buat perjanjian dahulu. Jadi setakat itu dulu tuan-tuan. Setakat ilmu yang saya ada tuan-tuan. Ya, sekiranya ada kesilapan, mohon ampun dan maaf tuan-tuan ya. Jadi sekarang ni tuan-tuan boleh memilih lah ya. Tuan-tuan boleh memilih apakah pilihan yang sesuai tuan-tuan. Sekiranya tuan-tuan rasa benda tu tidak ada kebaikan untuk tuan-tuan, jadi tak apa ni, saya sarankan supaya tuan-tuan bayar installment tiap-tiap bulan, supaya untuk mengelakkan tuan-tuan di masa hadapan tuan-tuan ke menambah sebanyak RM5,387.45 ni tadi tuan-tuan. Sangat susah ya tuan-tuan ya, kalau misal kata apa ni, serbuk ya, kita kena bayar kan, itu amat amat susah sekali. Walaupun kita kena buat, ataupun yang option yang kedua tadi, kita tambahan RM53 tuan-tuan ya, tambahan RM53.34 ni pun sama juga tuan-tuan ya. Biasa kita bayar 5,897, tiba-tiba kena bayar berapa ni tuan-tuan? Kena bayar sebanyak RM591.25 tuan-tuan. Bagi orang yang berduit tak ada masalah tuan-tuan, tapi kalau misalnya orang yang tak ada, yang rasa beban kan, jadi pilihlah apa ni,
Pilihlah sesuatu, kata orang tu, atas kebijaksanaan tuan-tuan. Semoga apa ni, semoga tuan-tuan semua mendapat info daripada apa yang saya nyatakan di sini. Tiada lain, tiada maksud lain, hanyalah untuk memberikan berita, informasi dan penerangan yang sedikit dapat membantu tuan-tuan untuk membuat keputusan. Setakat itu tuan-tuan, setakat itu dulu saya kita berhenti setakat ini dulu tuan-tuan. Sama berpuasa, saya sudahi dengan tasbih kafarah dan juz satu. Subhanakallah wa bihamdika, syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nasallu ala sayyidina Muhammad ila alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. InsyaAllah, tuan-tuan.